Yo, halo guys, selamat datang lagi di channel Soki 10. Dan hari ini kita akan main Military Titan lagi ya guys ya, seperti biasa ya. Dan hari ini update-nya kecil banget guys ya di Military Titan. Dan ini kayaknya emang developer lagi males aja kali ya. Gak tau lagi males, karena bukan lagi males sih sebenarnya. Kayak ada, nanti kayaknya bakalan ada update yang lebih bagus gitu ya. Jadi minggu ini karena baru banget update ya, minggu lalu update besar. Jadi untuk minggu ini update-nya tuh kecil guys ya. Jadi kayak ada mau update sesuatu lagi minggu depannya, entah. Jadi ya kali minggu sekarang ini update-nya kecil parah, enggak kecil banget sih itu. Cuman ya yaitu ini ya, shoulder quest ya. Ini saya belum selesai guys ya, karena ya lihat guys ya, ini mission-nya ini lagi guys ya, quest ini lagi. Kayak quest ini lagi udah berapa kali sih? 3 ya, 3 atau 4 kali gitu ya. Di antara 3 sampai 4 kali ya, questnya kayak gini mulai ya. Collect drop, complete elite mission, steal bank, capture flag guys ya. Ini gila ya. Kayak ini lagi ya, event yang macam kayak gini ya. Dengan belakangnya ini, belakang pas marine folder ya, dengan reward-reward yang soldier ya. Jadi ini intinya adalah soldier quest lah ya. Dan ini saya udah punya semua guys, hacker, juggernaut, super sniper ya. Dia 25 ini lumayan ya ini. Wah, makanya ini baru saya kerjain setengah aja belum guys ya. Ya makanya ya, karena saya juga udah punya sini ya. Iya, aduh tak, kok nggak muncul guys. Nah oke, jadi itu ada soldier apa aja tadi tuh ya. Ada ini assassin, bukan assassin guys, apa sih namanya tuh, saya ada guys, super soldier nih ya, super sniper maksudnya ya, super sniper, hacker, sama juggernaut, juggernaut yang belum di upgrade guys nih. Tuh saya udah punya semua, cuman ini super snipernya agak ngebug guys ya, tau lah. Maksudnya dia ada helmnya ya. Ini nggak tahu internet saya, karena ini emang di sini internetnya lagi agak lemot itu ya. Emang mestinya kayak gini ya, ada helm gitu ya. Itu ini juga ya, ini juggernaut soldier, ini soldier ter OP kedua nih ya. Nggak tahu sih sekarang karena keberadaan si Grenadier dan juga yang OP waktu itu mana ya. Nih si marine soldier ya. Dia jadi kayaknya nggak tahu sih sekarang peringkat berapa waktu itu ya. Itu ini super sniper, ini biasa aja sih guys. Gak ada tuh ya terlalu bagus ya. Saya juga jarang pakai ya. Tuh ya. Cuman ya ini soldier legendary ya. Kayaknya ini legend rarity-nya tuh. Soldier legend yang itu ya, pertama ya. Dan itu hacker soldier. Nah ini hacker soldier ya, kalian udah tau lah ya, dia bagusnya dari mana tuh. Nah dia bisa ngehack ini seluruh base gini ya. Ini buat ngeret ya, bagus ya. Habis itu ada update ini, bundle ya. Ini bundle tuh ya, ini cuman saya udah punya ya. Sama ada game pass baru yaitu level ya, dua kali faster ya. Jadi kayak ya biar dua kali guys ya. Ini saya belum sempat grindingin pesawat apa-apa kecuali si platinum F16, tapi ini mahal banget guys, ini 20% off loh. Padahal ini udah itu ya, berarti apa sih, udah diskon 20%, tapi tetap aja ini mahal banget, 2000 dulu box guys ya. Gimana ya, kalau nggak diskon kali itu mahal banget ya. Habis itu sama apa ya, ya itu doang sih ini ya guys ya. Makanya guys dikit banget ya, jadi saya ngapain juga ya sebenarnya. Cuman ya udah lah, karena ya udah nggak ada lagi guys ya update apa gitu ya. Sekarang tuh kayaknya ada pokernya lagi, pengen ada update baru lagi nanti ya. Jadi ya ini kayak Solar Quest ya, ini ya intinya kalian yang kerjain itu cuman elite mission sama skill bank aja ya. Atau kalian itu berdua ya, tapi kalian bisa sendirian dengan capture pack ya. Kalian capture pack sendirian bisa itu, capture terus ya, walaupun selama 60 kali cuman ya ngepok. Di situ juga sekarang tuh kalian bisa ada update lagi, saya cek dulu ya. Katanya sih dia lagi kerja tentang, dia lagi nge-improve si bug-bug gitu ya, karena
Tadi saya lihat tuh bug-bugnya mulai muncul-muncul lagi. Cuman ini, oh ini enggak ya. Bukan ini kayak gini. Oke, waktu itu saya pas main Elite Mission tuh itu guys ya. Adek saya, waktu itu kan saya sama adek saya guys ya main Elite Mission. Itu biasanya adek saya suka ngebug-ngebug. Jatuh entah teleportnya ke ujung gitu guys ya. Teleportnya bukannya ke tempat factory ya, ke tempat pabrik, malah ke mana entah mana ya, sungai bawah tanah terus gitu guys ya. Ya makanya ini baru juga update tadi, saya juga banyak bug lah ya. Cuma ya, nama juga game banyak bug guys ya. Habis itu sekarang ada apa ya, super bundle. Ini super bundle guys ya. Ini sekarang ada super bundle ya. Ini kalian dapat panel 1 Zuber sama super 7 ya. Ini tiga-tiganya yang bagus cuma panel 1 doang ya. Kalau saya mah panel 1 juga kadang-kadang kejebak gitu guys ya, kayak itu nyangkut-nyangkut gitu. Ini saya sampai sekarang belum dapat super crab ya. Ini kayaknya emang spinnya mesti, cara spin biar dapat langsung yang legend gimana sih guys ya, biar langsung dapat yang 1% gitu ya. Oh, kalian ada saran atau ada triknya gitu ya, bisa kasih tahu di komentar guys ya. 10 spin game pet to win juga enggak sih, kenapa enggak lagi. Jadi ya itu doang sih, cuman shoulder quest ini ya. Tuh ya, collect crate drop ini poinnya juga sama guys kayak yang lalu, yang minggu lalu-lalu guys. Kayak ini emang copy paste aja ya. Jadi sistem eventnya nih, questnya di copy, di paste ya. Ada lagi gitu ya, kayak ginian ya. Ini kayak nggak ada yang baru gitu ya. Ya kali developer lagi bikin yang lain. Oh ya, sama katanya juga dia lagi itu ya, developer tuh lagi nge-polish yang atau improve si Arsenal ini ya. Vehicle manager yang baru ini guys ya, jadi kayak dibagusin gitu ya. Ah, ini belum sempet saya level up ya, karena saya sibuk ya guys ya, saya masih sekolah juga sih. Jadi ya ini kan, jadi baru yang level tinggi cuma platinum 16 doang ya. Saya di Discord itu udah lihat guys ya, orang yang level 100 sudah banyak ya. Yang darahnya tuh udah level 100 itu juga ini ya, pensilnya level 100 tuh nanti gambarnya tuh bintang guys, kayak logo ranknya gitu, bintang gitu ya, bintang emas, bintang doang gitu ya, bintang satu ya, keren ya. Terus itu ya itu doang sih guys ya. Iya ya, jadi update hari ini tuh cuman shoulder quest, abis itu sama ini ya, level dua kali faster ya, ini faster ya, ini kayak dua kali lebih cepet guys ya, game pass guys ya, game pass baru sama bundle, udah itu doang ya. Benar-benar ya, sedikit banget ya, itu doang loh. Terus juga eventnya juga ini copy paste guys ya, kayak udah pernah berapa kali coba ya. Ini juga animasi si soldier marine ini ngebak-ngebak, masih ngebak loh. Ya itu doang sih guys ya, karena emang gak ada lagi ya, udah sih itu doang guys ya. Ada tan hari ini ya, saya juga dari tadi cuma keliling base saya doang dari tadi, karena ya mau apa guys ya, paling kita posting di sini aja ya. Jadi ini sebentar dulu, nah kita posting di sini aja guys ya. Jadi karena ini tentang folder ya, tekan kali ini. Oke ya, kayaknya kita langsung closing aja lah, karena emang apalagi yang mau dibahas guys, update-nya cuman gitu doang ya. Oke guys, jadi videonya sekian dulu guys ya. Ya ini update biasa, update kecil ya. Ya mungkin minggu depan kali ya baru ada bagus gitu ya. Oke guys ya, jadi videonya sekian dulu ya mengenai updatean kali ini. Jangan lupa like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar makin ramai. Dan ya, see you in the next video. Bye bye guys.